Oke guys, polybagnya udah terisi setengah. Nah sekarang saya mau campur dengan sekam dan kotoran ayam juga. Tapi yang dimasukinnya tuh yang benar-benar bubuk ya, yang benar-benar halus. Kalau ada yang keras kayak gini. Halo guys, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini, tapi cuacanya ya udaranya dingin. Di pagi ini nih saya rencananya mau nanam lagi benih cuy. Tapi sebelum menanam benih, saya mau siram-siram dulu tanamannya cuy ya, karena mataharinya udah lumayan agak panas nih. Oke guys, sambil siram-siram, saya sambil mau nyabutin ini si rumput-rumput liarnya cuy. Oke guys, siram-siramnya sudah ya, tapi dua media tanam ini belum saya siram ya, karena mau ditanam dulu cuy. Nah ini rencananya saya mau tanam melon ya, benih melon yang dari buahnya langsung cuman saya jemur cuy. Oke, ini nih ya, polybag ini kan ukuran 40x40 ya, kayaknya saya mau tanam dua lubang aja gitu ya. Coba saya tanam di dua lubang atau satu, karena nggak akan melalui proses semai ya, bakal langsung ditanam aja gitu si benihnya. Jadi takutnya kalau si benihnya nggak jadi kan rugi gitu ya, satu polybag nganggur selama sebulan gitu. Oke, nggak apa-apa lah ya, takutnya kalau ditanam banyak semuanya tumbuh malah jadi repot milahinnya ya cuy. Jadi sekarang saya mau nanam di polybag ini tuh satu aja, satu lubang maksudnya, tapi isinya 5 aja. Takutnya ini kan bikin sendiri ya, jadi nggak tahu nih bakal jadi apa enggaknya, makanya satu lubang saya isi 5 aja. Oke, sekarang di yang pot kecil ini, pot yang ini kita lubangin, isi ya kurang lebih 5 juga. Oke, nggak usah diteken ya nutupnya. Nah sekarang waktunya saya siramin. Oke guys, nih ya sudah berkebun di pagi ini, nyiram-nyiram tanaman dan juga nanam si ini ya, si melon ya, hasil pembenihan sendiri gitu. Jadi kayaknya segitu aja nih berkebun pagi hari ini. Oke, kita lanjut entah sore entah besok cuy. Intinya nih ya, sekarang saya mau bersih-bersih terus sarapan cuy. Halo guys, selamat sore. Nah tadi pagi sampai siang saya tuh pergi ya, pergi balik dulu lah maksudnya ya, pergi pokoknya pergi dari sini balik dulu ke rumah yang itu, yang di Cileunyi. Nah di situ saya ini cuy bawa-bawa beberapa baju dan barang-barang cuy, dan